sorry kalau ada yang merasa tercemar, saya minta maaf. Tapi this, aku bilang kan pertama, this is my mother feeling. Feeling saya seperti itu. Karena anak saya nggak bisa mendadak gila kan, kecuali dia jatuh. Esibekti kan kadang-kadang gila, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak sekarang. Pura-pura, oh, aku nggak ingat ya. Tapi waktu dia di bawah sadar, apa yang dia diucapkan ke saya? Semua rahasianya jelas, dia ngomongin, oh my God. Sampai si bilang, oh saya nggak mau balik lagi, geli saya dengarnya. Tapi dia sebulan dia balik lagi, dia nggak geli. Kenapa waktu bulan November tahun 2022 dia tidak ingat waktu melakukan gila? Kenapa? Peliburlah lah si bilang. Bullshit. Supaya dia undercover, back ini undercover. I am a good guy, I am a normal guy, I have two children, but bullshit. Can fight with it. Bila, you must berdiri tegak, say to the word, I'm not wrong. Saya bukan istri yang suami ada uang, saya di sisinya suami enggak ada, saya pergi. Sebaiknya sakit, saya pergi. Tunjukkan sama dunia, kamu istri yang baik, karena saya mengajarkan dia agama. What do you mean, I'm happy? No, I'm not happy. Saya shock, saya kena teror sampai minum paramek 3, ya kan, untuk kontrol. Everything, saya umur 65, nggak bisa dengar berita. Tapi even this story, Dila sudah sampaikan waktu habis sebulan dia bercerai. Terus bilang, Mami, I wanna back to back to. I said, what? So angry dong, karena ini kesalahan yang back to bikin udah patah, udah nggak bisa diperbaiki. Ya, sudah tidak, udah pernah terjadi tahun 2016, sekarang diulang lagi. Dan sudah diajak sama Allah tahun 2000 kemarin itu, waktu Desember, waktu dia ulang tahun. Sekarang ini, orang mau mencaci saya, ya kan, bahwa seorang ibu jahat, mau melepaskan darah dagingnya. Tapi lihat dulu dong, kalian kalau ibu-ibu seluruh dunia, it's been Indonesia, kalau punya anak, diambil dengan penjahat kelamin, terus mau menyerahkan lagi. It's mean sudah ada bukti gitu loh. Jadi, Bekti tolong introspeksi, bila introspeksi. It's mean I'm not wrong. Saya sampai mati akan mempertahankan hak saya. Kamu anak saya akan pertahankan, ya kan? I don't want to put you on the hell, ya kan? Karena suami, kalau anak kecil, ya kan? Kamu jangan kesini, nanti kamu kena lubang, ya kan? Ya, tapi kan Dila sudah punya brain, sudah punya anak, jadi nggak bisa dia bilang, Mami jangan atur-atur saya lagi. It's okay, kalau kamu nggak mau diatur, tapi saya bicara ini sebagai lisannya Islam. Islam menyatakan di surat Nabi Lut, ini haram, haram, tidak boleh. Kecuali kalau memang Bekti mau bertobat, tunjukin tobatnya dulu. 2 tahun, 2 tahun jadi Bekti harus perbaiki diri Bekti. It's been perbaiki dulu, you can stop this. And then make it silent something. Jadi kalau benar-benar Bekti bertobat, sebenarnya tobat itu ada 3 ya. Bekti ini sudah sholat tobatnya benar enggak gitu kan? Dan sudah gitu menjauhi enggak dari perbuatan yang hina gitu kan? Terus sudah bertobat, menjauhi dan tidak mengulangi. Nah, kalau si Bekti kan mengulangi. Dan saya bilang ke Dila bilang, saya mau menampung Bekti lagi. Oke, okay, you are angel. Kamu Tuhan, kamu malaikat yang bisa mengampuni 1000 wanita juga nggak mau digituin. Cuman Dila ini dipengaruhi sihir. Kalau aku bilang, saya sebagai ibu merasa Dila is not my daughter anymore. Karena secara mentally di sini, dalam mimpi saya Dila is under magic. Itu aja. Jadi Bekti itu ngeyel, banyak kelakuan yang jelek. Tapi buat anak saya itu, buat kemarin-kemarin pernikahannya, Ismin, okay, kita kembali. Karena saya bilang waktu tahun 2016, Bekti kamu bersumpah, tidak melakukan. Okay, bersumpah, nama Daphne Nabel. Okay, saya bersumpah, and it happened. Dan kalau udah melakukan itu kan getahnya masih banyak tuh. Ya banyak yang masih datang-datang ke rumah, blacklist Bekti, sampai Dila mau melarikan diri, mau pindah rumah, ya kan Bekti, remember that. Ya, saya bilang, don't do that. Saya bilang, kalau melakukan kesalahan, go forward. Kalian gak bisa forward, saya yang berdiri di depan yang suka back mail sama kamu. Saya bilang gitu kan. Okay, cool down. Tapi boleh dia, Bekti bikin lagi. Mau bikin apa? Bekti mau terus hancurin hidup anak saya. Bekti is already finished. Go back to the group. Ya kan, anak saya jadi perempuan apa? Dila, kamu berpikir, you are a woman, you are my daughter, you come back to me, you never, gak bakal miskin. Saya bukan orang miskin,
saya still have power property, jadi nggak usah khawatir, nggak usah tanpa Becky pun masih bisa hidup. Yes. Okay. 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 This is karena yang bikin saya marah di sini. Apa yang membuat saya? Mama marah. You know already. Jadi jangan memancing saya sampai boom saya ucapkan di situ. Karena saya masih mandang tapi dan label. Ya, karena anak saya masih mampu control that word. Forward 4 kata aja. Yang bikin boom dunia meledak, ya kan? Everybody know it clearly. Apa nih? Setelah pernikahan berusia 13 tahun, baru saat ini mami baru berani marah. Karena that time 13 tahun itu saya tidak ada api, tidak ada asap, saya berkuat-kuat panggil kalian. It's been okay, Becky sudah bersumpah atas nama dan anaknya. Terus saya bangkit-bangkitkan, that time Tila yang mau lari ke villa saya. Oh mama, okay, run away. No. Bilang, Becky, tell to me, what's the wrong? Okay, no, tapi dia tidak mengaku, dia sepancing tetap tidak mengakui kesalahannya. Terus bilang, tidak demi Allah, kamu sumpah demi Dhani dan Abel, tidak melakukan lagi. Iya, Nani, and then pergi ke polis, bayar ini, bayar itu. Huh? Apa? And then, okay, silent, keluarga silent. Tapi Becky tuh udah di bawah lapak kakinya, dia berkatanya, Becky diinjak sama Dila. Kenapa? Kalian laki-laki mau diinjak sama istri? Mau enggak? Saya tanya deh, kamu laki-laki mau diinjak? Enggak mau, kamu kecuali kamu salah. Dan gua aib kamu enggak mau dibongkar. Ah, jadi tunduklah deh sama Dila. Tapi enggak tahu diri laki-laki ini. Udah menceraikan, udah okay, Dila yang menceraikan si Bekti. Karena Dila yang mempunyai harga diceraikan laki-laki Dila itu. Laki-laki berpenyakit diceraikan sama si Dila. Karena the time Dila punya bukti, Dila punya bukti. Kalau kalian bisa seret si Dila, buktinya mana Dila? Tunjukkan itu, ya kan, bahwa jangan bilang lagi presenter bilang itu maminya si Dila mencampuri urusan keluarganya si Dila. No, I'm not like that. Oke. Okay. Mam, tapi di sini tambah mam jadi marah ketika kemarin tahu bahwa ada rujuknya mereka berdua. Yeah. Apakah itu menjadi salah satu alasan? Tapi sebenarnya udah rujuk. I don't care. Exactly, I don't care. Karena 3 bulan yang lalu saya sudah bilang, when dia marah sama saya marah, fight together. Karena kamu tetap mau balik sama si Becky. Iya. Why? Karena menjauhkan Gina. What? Aku bilang, are you crazy? Huh? You are say like that to me. Dia bilang, I can open your secret. No problem, you can open. She challenge me. Dia anak menantang orang tua. Saya, that time will be happen. Sekarang pun kalau saya mau bilang terjadi, pun saya pun terjadi. Tapi saya tadi masih mandang dua makhluk kecil. Oke, Mam, berarti bisa dibilang Mama sekarang sangat marah dong dengan Dila. Kan jangan bilang sangat marah. It mean everybody kalau sudah memuncak marah kan. Selesai introspeksi, balikin lagi ke Allah. Ya kan, astagfirullah. Balikin lagi Ron itu billahi robbah, semuanya hendakmu terjadi karena engkau ya Allah kun fayakun. Selesai buat saya enggak bakal marah. Saya bilang, saya pun bisa ketemu Dila lewat di situ, saya akan nothing. Nothing. Okay. Saya lihat itu bukan makhluk. Di sini siapa yang udah menikah dan punya anak dan tanya pada ibu kamu, kalau kamu masih punya ibu belum menikah, kamu menikah terus laki kamu buat jahat dan ibu kamu marah atau enggak? Okay. Kamu dibilang susah. Sampai mau milih laki-laki itu ibu kamu bilang, nah Janet, nah begitu tidak. Kalau saya, teman saya bilang, oh Janet, don't be like that. Hey, start up. Si Dila keluar dari perut kamu, si Dila menyusu dari susu kamu. Tidak, dia keluar dari rahim saya, dia menyusu dari susu saya. Terus dia membuat hina seperti ini sama saya, tidak. Karena ini aibnya agama. Kalau semua kalian mau tahu, ini aib agama. Bacalah surat Nabi Lut. Kejadian okay. Tersebut berlangsung berapa lama saat itu? Saat Becky melakukan kesalahan yang Mama tahu itu? Iya, dari tahun 2016, who happened? Kan kalau maling, terang-terangan nggak? You stealing somebody, something, terang-terangan ya, ambil. Tidak kan? Di mana istrinya tidak tahu dia melakukan. Dan di sana, Allah maha tahu. Kamu terus-terus bikin dosa, tapi karena masih ada kesempatan untuk berbaik atau something. Sudah Allah sudah capek, diadablah saat itu. Sampai dia tenggelam dan geletak di kamar mandi. Si Dila saat itu sudah bilang, Mami, I'm give up.
Saya bilang, kamu tinggalin, kalau saya benar-benar saya kejam atau mabuk hartanya si Becky, go away, kita pergi aja, tinggalin makhluk itu. Tapi saya bilang, kamu istrinya, bertanggung jawab. We don't have money, mommy. Take care your husband. Take any reserves. Saya bilang, alasan apapun kamu harus tanggung. Si Dila melayani suaminya lagi. Yang orang apa tanggapan kepada si Dila? Hah? Udah miskin ditinggal. Emang sih kalian pikir semua Indonesia baik di kaya? Tunjukin kekayaannya di mana. Coba ada satu yang bilang baik di kaya punya ini punya. Rumah ngutang, mobil ngutang, semua ngutang. Aib apa sih, Mam? Maksudnya? Seling tidak mampu. You know the sound, suaranya kan? Itu suara siapa? Cuma kalian jujur dengan hati sendiri, itu suara siapa yang di situ? Itu tadi yang bisa bilang, this is not my sound. Stupid yang bilang itu bukan suara kamu. Saya udah tahu dari suara Becky ngompet di mana, saya udah tahu suaranya Becky. Tapi saat itu pernah komunikasi saat kejadian tersebut. Komunikasi apa? Dia bersumpah. Emang saya sumber sumpah demi anaknya. Tidak melakukan lagi. Apa yang dia bikinkan? Terakhir bulan November kemarin. Apa yang dia bikin? Terus saya harus memaafkan. Terus siapa lagi presenter pun Vincent bilang, orang tua jangan ikut campur kebahagiaan anak. Siapa mau campur ibu kebahagiaan anak? Seorang ibu lihat anaknya bahagia, is happy. Nah, tapi nggak ada isinya ya. Nggak ada makanan. Terus nggak ada makanan. Sebisa-bisanya pakai uang saya. Nggak usah. The mother will be take care of the children. Nggak mau menyampurin urusan mereka. Tapi kalau udah menyangkut ini, Becky sakit. Saya mencampuri sampai ujung langit, saya kejar Becky. Ini donasi itu, uangnya nggak dikasih ke anaknya? Ya, dibagi-bagilah dengan utang selesai. Dan seperti itu. Dan rumah kan sekarang diambil sama bank kan? Karena tidak bisa bayar. Yang di Tangerang gitu ya. Pondok Cabe. Pondok Cabe diambil sama bank karena utangnya masih 2.4 M. Oke. Okay. Ya, so big. Maka saya bilang, tell me with the count. Sekaya apa Becky? Dan kalau orang bilang, oh karena udah miskin, ditinggal, no like that. Kalau Becky sahajud, sholat, takbir, kembali dia memeluk agama Islam dan tidak menunjukkan 2 tahun dia tidak sakit mentalnya, fisiknya, semua. Dia mau balik lagi ke dia, go ahead. Buat saya seperti itu. Tapi kalau dia masih sakit begini, si Dila mau balik lagi, saya bilang, what do you think Dila? Pak Dila dia nggak mau dengar kata saya. Lebih baik saya putus hubungan, Dila, this time, don't call me mommy.